Guys, Travel Awak Project Bapak-Bapak kembali lagi untuk musim ketiga. Bagi siapa-siapa yang pernah menonton musim pertama, musim kedua, it's time for you to watch this season 3 yang bagi aku mungkin akan lebih hebat daripada musim-musim sebelum ini. Siri ini, okay, dia elemen dia bercampur di antara dokumentari, pada masa yang sama ada elemen komedi, ada elemen reality TV, dan pada masa yang sama juga ada elemen-elemen infotainment. So memang all together blend in, jadikan siri ini memang sebuah siri yang informatif, tetapi pada masa yang sama kita dapat berhibur dan juga tengoklah perangai-perangai 4 orang veteran-veteran kita ni melalui pelbagai challenge yang mana bukan dibuat dekat Malaysia tetapi dekat-dekat negara orang. Kita ada Dubai, China dan macam-macam lagi tempat yang menguji dia orang ni dari segi bahasa, dari segi macam mana budaya dan macam-macam lagi. Siapa-siapa yang nak tengok Travel Lawak Project Bapak-Bapak ni apa, boleh langgan Astro sekarang dan tengok dekat Astro. Okay, Astro sekarang boleh di-stream di mana-mana sahaja. Dan Astro juga kini merapatkan hubungan kita dengan keluarga. Siapa-siapa yang nak tengok family all together, duduk depan TV, tengok Travel Lawak Projek Bapak-Bapak ni, of course ianya akan turut mengeratkan silaturahim di antara kita sesama keluarga. So jom kita layan Travel Lawak Projek Bapak-Bapak. Kita enjoy dia punya season ni. Kita tengok best atau tak. Dan aku rasa itu sahaja. Bye-bye.